Episod kali ini saya akan build dan review sebuah PC yang kelihatan agak outstanding berbanding biasa. Saya juga akan test beberapa game untuk melihat kebolehan PC ini. Ha, bagi korang yang tengah tengok tu, kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Stay tuned! So hari ini saya ada sebuah PC kat studio ni. PC ni saya minta, bukan saya minta, kawan saya minta untuk saya buat PC actually untuk dia buat editing, rendering. So Ryzen 5 5600, ada RTX 16GB RAM, nothing much but just relevant. Okay, right, kita tarik keluar dulu. Tapi yang paling best ialah sebab PC ni tak dia beli baru, dia beli second hand. Tapi adakah performance dia sama dengan nilai yang jauh lebih rendah daripada kita buat baru yang kita equip dengan RTX 5060? Okay, jom kita tengok. Okay, apa-apa pun kita angkat dia di sini. Okay, jom. Okey, maaf saya berpeluh sikit dan bilik ni agak panas. Okey, jadi inilah PC yang dikatakan itu ialah yang ini speknya Ryzen 5 3600 RTX 2060, 16GB RAM, ada AIO dan kita ada motherboard V450M Steel Legend S-Lock. Okey, apa yang kurang dekat PC ni ialah dia tak ada storage saja. Mungkin sebab orang tu perlu buat storage tu, perlu guna storage tu. Jadi dia tak tahu sekali. Dan harga yang saya dapatkan untuk kawan saya ni ialah RM4,200. Seems relevant kan? Untuk sebuah mesin yang kita kata dah hampir siap, tapi kita perlu sedih balik lah. Dan dia dipadankan dengan sebuah PC yang bernama TechMate Alpha. Di mana ini dia punya pedal radiator. Okay, depan dia mesh. Okay, dan tepi ni adalah tempered glass yang sangat tebal. Okay, jadi nanti mas kot kita nak terlupa sikit. Jadi kita nak macam bersihkan balik dan kita rearrange balik apa yang patut, dan kita akan buat benchmark untuk PC ni dan kita tengok lah macam mana dia punya performance. Mungkin tak sama kot dengan Miro punya mesin sebab dia pakai RTX, Miro pakai GTX sahaja. Okay, jom. Jadi sebelum kita nak mulakan kabel management, kita perlu buka panel dulu. Oh, seriously, kabel management dia dah kemas sebenarnya. Kita cuma perlu tengok habuk. Rasanya macam tak ada banyak habuk sangat. Kita just kilat-kilat balik lah apa yang patutnya. Rasa tak banyak habuk. Bagus lah dia jaga PC ni. Okay, dan kita ada kat belakang ni, kita ada slot untuk SSD 2.5. Okay, dan kita ada slot untuk 3.5 hard drive. Okay, satu bestnya case TechWay Alpha ni ialah dia full ATX form factor. Mungkin TechWay Alpha yang ini mesin lain kot. Jadi ini dia punya panel depan, dia punya glass tebal babe, dia punya glass. Serius, kita kena jaga dia betul-betul. So nak elakkan daripada pecah ke apa, kita letak dalam kotak dulu. Okay, dan kita akan tengok dinding apa yang patut kita buat. Oh mak, okay, kita dah nampak apa yang patut buat. Kipas dia berhabuk, kipas ni pun berhabuk, dan pump radiator ni mungkin saya akan ubah. Mungkin ni bawa ke depan, kipas akan pergi atas. Kita tengok macam mana. Okay, and yeah, jom kita mulakan. Korang tahu tak betapa susahnya nak buka case TechWay Alpha ni, dia punya panel depan. Ish, merejam juga lah, risah kan. Tengok tu, jenuh kurik. Okay, panel depan saya dah buka dan dah ada habuk tu. Kita tengok habuk dia. Okay, dan kita punya case fit kita dah buka. Buka, so yeah, kita basuh dia punya panel semua dulu dan kita akan ambil assembly. Kita ikat dengan radiator.
Lepas kita dah settle panel depan, masuk untuk kita buka GPU tu dan unscrew apa yang patut sebelum kita cabut GPU RTX. Okey, kita dah buka graphic card dia. Ini adalah GeForce RTX 2060 Galax. Okey. 6GB overclock. Card ni mahal nak mampus sekarang, tak tahu kenapa. Okey, kalau saya nak build baru macam ni, exactly spec macam ni, dah mencecah 5000 lebih. Jadi 4300, 4200 rasa berbaloi dan kita perlu tambah SSD saja. Mungkin kita akan sagih untuk tambah RAM. Tak sure sebab dia nak buat rendering. Okey. Memang ultimate rendering punya. Okey. So, dia ada RTX 2060 ni pun dah berbaloi dan motherboard dia kita ada Steel Legend dan 16GB RAM kat sini. Okey. Rasa kita cabut apa yang patut. Bersih-bersihkan dan kita akan pasang balik lah. Okay, power supply yang dia ada dalam ni adalah Corsair CX600M, which is sudah cukup. Yang kata lebih daripada cukup lah kan, untuk kita pakai RTX dengan Ryzen 5 3600. Okay, jom kita teruskan kerja. Lepas saya dah settle buka GPU, masa untuk saya buka AIO cooler yang ada pada sistem ini. Kalau kau nak tahu, saya buka benda ni lagi lama daripada masa saya nak pasang balik. Bunyalah susah dan ya, paling penting saya kena buka elok dan jangan kasar sangat. Sebab AIO cooler ni, saya tak tahu dia anti-leaking atau tak. Ini ID cooling 240 Aura Flow kalau tak silap saya, atau Zoom Flow. Okay, jadi itulah, kena jangan kasar sangat supaya, yalah, jangan leaking. Saya risau lah kalau leaking. Yalah, kalau barang saya sendiri tak apa, ni barang orang kan. Jadi kenalah buka hati-hati. Okey, kita dah buka dia punya pump. Okey, nampaknya thermal paste dia masih baik kan, kan. Cuma saya nak ubah posisi pump ni. Saya mungkin akan letak macam ni. Okay. Ah, tengoklah. Ini tak masuk. Okey, kita tengoklah. Kita cuba kan. Baik. Asalkan yang penting benda ni lagi rendah daripada ni. Kalau benda ni kata kita letak terbalik, bukan tak boleh. Okay. Tapi kalau sumbat, jangan salahkan pump lah. Jangan salahkan radiator ni. Jadi lepas saya dah settle suci bekas-bekas thermal paste lama, masa untuk saya reapply thermal paste baru. Apply sambil rata kan. Sebenarnya apply thermal paste ni macam mana pun tak apa. Janji melekat dengan cooler tu lah. Pastikan melekat lah. Dan saya cuci sikit case mana bahagian kipas tu, mana kotor tu. Dan masa untuk saya reassemble balik dia punya kipas, lepas saya dah buat cuci, dah bersihkan dan saya reassemble balik radiator ni, bukan pada bahagian atas tetapi bahagian depan PC ini, supaya ventilation lebih baik lah daripada yang sebelumnya kat atas, walaupun saya punya sistem sendiri pun letak kat atas. Lepas saya dah settle mount radiator, masa untuk saya mount semula cooler atas CPU dan secure screw. Pastikan jangan longgar sangat atau terlalu ketat dia punya skru tu. Kalau ketat sangat nanti kau nak buka balik, mendapatlah. Jadi penonton-penonton semua, kita dah ada PC ni dalam bilik. Oops. Okay, dan kita dah ada SSD sampai. Okay, kita pakai Samsung SSD 980 NVMe M2. Saya tak sure sama ada dia punya motherboard ni boleh support kat atas ni atau kita kena letak kat bawah ni. So, jom kita pasang dulu dan kita test. Apa-apa yang penting sebelum tu, kita pasang dia punya stiker dulu. Stiker S-Rock. So, kita align kat sini. Kat sini. Just nice. Just nice. Okay. Sekarang kita akan unboxing SSD ni. Haa, ni nak buka dia. Oh, memerlukan benda tajam. Oh, saya boleh kunci lah. So, kita dah pun buka setelah menggunakan gunting. Tak lihat packaging ni. So, ni lah SSD 980 daripada Samsung. So, fokus sikit. Ni SSD dia. Dan harga SSD ni pun tak terlalu mahal. Jadi owner minta 500GB instead of 1TB. 1TB mahal sangat. Okay, so kita pakai 500GB. Ya, kecil je.
NVMe. Jom kita install. Motherboard S-Log B450M Steel Legend ini didatangi dengan head spreader untuk SSD dia. Jadi saya perlu disassemble sebelum saya memasang SSD baru. Lepas saya disassemble, maka saya boleh masukkan SSD 980 Samsung dan skru semula. Sebelah ni kita tak perlukan skru belah bawah, memandangkan dia dah memang ada skru panjang daripada atas ni. So kita tekan balik dia punya armor ni, dia punya heat sink. Kita skru balik dekat atas ni. Just betul-betul. There you go. Kita dah install 500GB SSD 980. So masa untuk kita format PC. Jadi selepas saya dah selesai install SSD, masa untuk saya configure BIOS dan adjust BIOS setting. Dan saya perlu set up Windows. Dan selepas tu saya kena install lah segala driver untuk kali pertama dengan storage baru ini. Jadi untuk proses ni saya mengambil masa lebih kurang 1 jam. Okay, PC kita dah running dan install Windows menggunakan flash drive dia. Okay, dan install Windows pada NVMe M2 kita yang kita masuk tadi. So inilah PC dia. Wah, meriah color dia. Dia memang ada blinking-blinking macam tu. Sebenarnya mode ni kita boleh adjust lagi sebenarnya. Tapi nampak cantik dah macam ni. Saya tak tahu kat mana saya silap. Jadi lepas saya dah set up Windows, maka bermulalah episod RTX 2060 ni tak boleh detect. Separuh gila jugalah mencari driver dia. Semua tak compatible. Saya pun tak tahu kenapa, saya agak pening. Dan ya, ambil masa untuk saya search. Semua tak kena. Hai, apa lagi lah masalah PC ni. Hardware semua dah cukup, tapi tak boleh install. Sekarang jam menunjukkan lebih kurang 2 pagi dan saya masih ada masalah untuk detect driver RTX 2060 dekat PC ni. Tak tahulah sama ada isu dia sebabkan SSD ataupun graphic card. Tapi bila saya try boot guna saya punya XPG M2 yang ada kat PC Ryzen saya, dia detect selama je. Senang je driver dia detect tu RTX 2060. Tapi ya, tak tahulah, takut isu SSD ni ke. Aduh, naya lah. Kalau isu SSD ni, nampaknya saya kena beli lain lah untuk PC ni. Finally, selepas hampir 12 jam saya mengisahkan PC ni, saya dapat juga install graphic driver dia. The problem is dia punya Windows version. Sebab RTX 2060 dia keluar selepas daripada version Windows yang saya ada hari tu. Jadi saya terpaksa, instead of update je, saya boot dengan Windows 10 yang version baru, 21H1. Dan ya, yeah, detect. So kita dah dapat kita monitor untuk PC RTX tu. Kita buka dulu. Lama juga, seminggu baru sampai. Wow. Ini adalah LG Ultra Wide Monitor dan 29WK600, okay, 73cm. Okay, yang ini dia ada bagi sekali dengan HDMI cable 3. Okay, kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan kopi. Kopi ada banyak value yang dia. Okay, yang ini dalam 979. Oh, open je. Kita dalam lagi tu dengan bau orang. Okay,
tadi kita ada ATM cable dan ni kita ada dia punya mounting. Okey. Dia back mounting. Dia tapak yang ni. Ah, ya ini tapak dia. Macam mana pun saya kena test dulu monitor ni dekat PC baru ni baru kita boleh boleh optimize. Tadi kita dah test game untuk resolution 1080p kan. So kita akan test pada resolution WQHD juga. Okay, dah siap lock. Dan saya boleh katakan monitor ni super simple. Dia tapak. Kita ada dia punya bunch of stuff. Dia juga ada power cord. Oh, kita ada HDMI lagi. HDMI. Okay. Dan kita ada adapter. Buat ni next. Oh. Kita buat untuk illumination ke? Oh, untuk tutup. Ini ke? Serius ni? Kita ada skru kat belakang, dua skru untuk kita lekatkan monitor pada tapak ni. Okay. Dan yang paling penting kita ada driver dan manual dan bla 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 warna cekat. Cekat. So Korea. So ya, yeah. Kita tak pergi ni, kita pergi tu. Kita akan pakai HDMI tu. Guys, yang ini adalah display port, bukan HDMI. Okay. Yang ini adalah HDMI dia. Okay. So, ya. Yeah. Kita tarik dia. Ya. Yeah. Atau apa lagi, baby. So, ini dah dia punya screen. LG 29WK600. Okay. Saya rasa for quite some time, monitor ni dah ada kat pasaran. Mungkin lah bukan yang high end. Terlalu high end, tapi just fine untuk buat design untuk member kita yang buat design. Okay. So kat belakang ni kita ada dua HDMI in, kita ada satu DP in kat belakang ni, ada headphone jack dan kita ada power in DC in kat sini. Dan tapak dia untuk kita pasang kat stand. Okay. So kita pasang tapak dia dekat stand. Tapak dia masuk kat belakang ni. Dan kita skru dua skru. Saya tak sure boleh letak atas meja saya ke tak untuk kita configure kan. Kita pasang dulu. Kita tengok lah macam mana dia hasil dia punya. Tapi apa yang best tentang monitor ni ialah dia ada extra mount. So dia boleh buat macam saya punya monitor floating. Okay. Jadi kita boleh beli apa-apa arm yang extra mount, kita boleh mount kat sini. Dan ya, yeah, itu lah. Bersih warna putih. Tapi pastikan korang jangan letak tepi tingkap lah. Kalau tak, dia akan jadi kuning. Putih macam biasa. Dia sangat sensitif pada cahaya. So, ya. Yeah. Itulah monitor kita. Okay, kita dah hang along dengan DisplayPort pada PC ni. Dan wow, kita tengok resolution dia. Yes, dia memang ada border dekat tepi ni, tapi pada saya sangat selesa untuk kita buat kerja sebab luas pemandangan dia. Okay. Dan ya, kita akan test game pada resolution. So kita dah pun set 2560x1080. Okay. Dan kita cuba untuk main game ni. So jalan pada 75Hz maksimum. Dan ya, kita akan cuba run maksimum, semaksimum mungkin pada monitor ni 75Hz. Dan kita tengok macam mana dia perform. Tak boleh skip ke? Wah, ni dia punya intro. So intro dia run. Tadi kita dah benchmark pada 1080p dan kita sekarang benchmark pada 2560x1080. So bukan 1920. 1920 ialah 16:9 dan ini adalah 21:9. Okey. Apa yang menarik ialah dia ada built in dengan sound. Okey. So kita tengok. Kita push sound dia. Jangan kuat sangat.
harap dia punya sound just nice. Kalau nak compare dengan Dell, saya mungkin tak tahu. Wow, jadi tu. So kita dalam pada Ultra 2560x1080. Wow. Saya first time tengok monitor 219 dan saya rasa experience ni sangat sangat baik. Okay, so mana musuh dia? Tembak. Kill. Tembakan dia. Jadi the best thing tentang monitor ni ialah dia support HDR10, tapi saya tak tahu sama ada HDR10 agak cantik ataupun kita setting picture standard ni yang kita ada color palette ni kan. Yang ini mungkin lebih menarik. Okay. So tengok color dia. Okay. Oh, okay. Saya lagi recommend untuk pakai FPS game tu atau RTX game tu sebab lagi cantik. Okay. Ni. Alright. Done. Ya. Saya berpasan. Saya lupa nak record footage Battlefield pada OBS Studio. Jadi tak apa, kita teruskan review kita dengan GTA 5. Saya meletakkan resolusi 2560x1080 memandangkan skrin ini menggunakan aspect ratio 2:1:9 dan semua setting saya letak maksimum. Korang tengok betapa smooth gameplay yang saya dapat dengan rig ini walaupun GTA ini adalah GTA Redux version. Ha, kalau korang nak tahu, Redux version ini ada capability untuk retweak grafik game ini lebih cun daripada GTA 5 yang biasa. Boleh dikatakan hampir sepanjang masa frame rate stabil dan tidak mempunyai sebarang stuttering issue. Jadi game seterusnya ialah Comanche 2021. Saya letak konfigurasi resolution yang sama seperti GTA 5 iaitu 2560x1080 dan kesemua setting letak pada maksimum. Kalau korang gamer yang baru mungkin tidak pernah tahu game Comanche ini. Setahu saya game ini adalah reboot atau sequel daripada game Comanche yang pernah keluar suatu ketika dahulu. Kalau korang tengok pada rekod footage saya ni, saya boleh katakan game ini sangat smooth. Cuma dari segi keseluruhan grafik game ini pada saya tidak berapa impressive. Memandangkan grafik dia pada pandangan saya macam game-game era PS4 lah. Tak macam game yang moden sekarang. Jadi game yang seterusnya untuk saya optimize sepenuhnya RTX ni, saya perlu test game yang fully compatible dengan card. Game yang seterusnya ini ialah Deliver Us to Moon. Game ini merupakan game yang RTX optimize. Jadi saya kena cuba untuk pastikan RTX 2060 ini perform pada platform yang sepatutnya. Saya meletakkan setting resolution 2560x1080 dan saya letak semua grafik pada tahap epic. Game ini jalan smooth gila walaupun saya letakkan pada maksimum setting, tak ada langsung stuttering issue. Saya expect dia run slow sikit pada RTX 2060 memandangkan ia adalah entry level kepada RTX series GPU. Tapi as a result, game ini tidak demanding sangat dan korang boleh enjoy gameplay ini sebaiknya. Jadi itu sahaja untuk review saya buat episod kali ni. Dan kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. InsyaAllah kalau ada dalam build lebih kurang macam ni lagi, saya akan review lagi dan saya akan benchmark lagi. Jadi itulah sebersikit yang saya dah benchmark tentang di sini dengan solution yang ultra wide dengan RTX 2060 ni. Jadi itulah performance yang saya boleh bagikan pada korang yang kat luar sana kot-kot nak buat spek PC, nak buat macam mana, nak pakai hardware apa kan. Mungkin boleh beri korang macam semangat sikit lah. Okay, spend for RTX, spend for Ryzen kan. Okay, macam tu lah. Okay, itu saja untuk kali ini dan jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Sekian, Assalamualaikum. Bye-bye.